Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rimba. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Kehutanan, yang saya hormati Ibu-ibu Wakil Dekan Fakultas Kehutanan, Bapak Ketua Jurusan, Ibu Sekretaris Jurusan, Bapak Ketua Program Studi S2 Ilmu Kehutanan, Koordinator Tata Usaha dan Subkoordinator Tata Usaha. Terima kasih. Pada kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang kurikulum baru kita, yaitu kurikulum 2024, yang sebenarnya pada tanggal 22 Juni yang lalu, jadi tepat satu bulan yang lalu, saya sudah melaksanakan sosialisasi kurikulum 2024 pada angkatan 2023, angkatan 2022, angkatan 2021 yang saya pisah di jam yang berbeda, terus angkatan 2020 ke bawah ya, yang masih belum selesai, itu dijadikan satu pada jam yang sama. Akan tetapi pada saat sosialisasi tersebut tidak begitu banyak mahasiswa yang mengikuti kegiatan sosialisasi, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan kurikulum 2024 secara singkat agar mahasiswa tidak terlalu banyak yang bertanya kepada dosen PA atau mungkin kepada saya atau mungkin kepada dosen lain lewat chat WA, yang kadang-kadang di chat WA itu sampai terlalu banyak yang harus kita jawab. Mohon rekan-rekan mahasiswa semua untuk memperhatikan dan mendengarkan video ini ya secara detail dan seksama. Jadi di kurikulum 2024 itu ada beberapa hal penting yang membedakan dengan kurikulum 2020 atau 2015. Jadi yang pertama, bahwa mata kuliah yang ada praktikumnya dulu dijadikan satu. Jadi contoh misalnya mata kuliah kimia dasar, cukup satu saja di situ. Mata kuliah kimia dasar kreditnya 3. Untuk kurikulum 2024 ini mata kuliah yang ada praktikumnya, maka praktikumnya akan berdiri sebagai mata kuliah sendiri. Jadi contoh seperti tadi, mata kuliah kimia dasar itu nanti teori di kelas, kreditnya 2. Terus mata kuliah praktikum kimia dasar itu nanti akan praktikum di lab dengan kredit 1. Jadi ini terpisah, terpisah antara mata kuliah teori dengan mata kuliah praktikum. Nah, mahasiswa nanti pada saat mengambil mata kuliah tersebut tentunya menjadi satu paket. Jadi saat ambil teori, ambil juga praktikumnya, kecuali keadaan tertentu misalnya keterbatasan SKS yang bisa diambil dan sebagainya, itu memungkinkan untuk mengambil salah satu karena mereka sudah berdiri sebagai mata kuliah masing-masing. Itu hal pertama, bahwa mata kuliah teori dan mata kuliah praktikum terpisah. Yang kedua, mahasiswa Fakultas Kehutanan untuk semester 1 sampai semester 4 itu dia akan mengambil semua mata kuliah yang ada dalam sebaran di semester 1 sampai semester 4 tersebut. Tapi pada saat masuk di semester 5, maka mahasiswa akan mengambil mata kuliah sesuai bidang minat yang dipilih. Maka pada saat semester 4 selesai dan akan masuk ke semester 5, maka mahasiswa akan diberikan link G-form pengisian bidang minat. Nah, bidang minat ada 4, yaitu bidang minat manajemen hutan, teknologi hasil hutan, budidaya hutan, dan
konservasi hutan dan ekowisata. Jadi empat bidang minat tersebut nanti mahasiswa akan memilih. Selanjutnya akan didistribusikan secara merata di empat bidang minat tersebut yang selanjutnya akan di SK-kan oleh Ibu Dekan Fakultas Kehutanan. Nah, selanjutnya setelah mahasiswa jelas memilih bidang minat, maka mahasiswa akan memilih mata kuliah yang berada di bidang minat tersebut. Mulai semester 5, baik itu mata kuliah wajib bidang minat maupun mata kuliah bidang minat. Pada empat bidang minat tersebut, apabila mahasiswa berkeinginan untuk mengambil mata kuliah pilihan di bidang minat yang lain, maka diperbolehkan. Dengan catatan mata kuliah pilihan di bidang minat yang diambil itu lebih diutamakan. Akan tetapi pada salah satu bidang minat, yaitu di konservasi hutan dan ekowisata, itu tidak menampilkan mata kuliah pilihan, sehingga mahasiswa dapat mengambil mata kuliah wajib bidang minat yang lain ataupun mata kuliah pilihan di bidang minat yang lain untuk mata kuliah pilihan bagi mahasiswa yang mengambil bidang minat konservasi hutan. Dan ingat, pada saat mahasiswa sudah memilih bidang minat, maka mahasiswa akan berada di bidang minat tersebut sampai selesai. Jadi di semester 5 kuliah di bidang minat tersebut, di semester 6 kuliah di bidang minat tersebut, dan di semester 7 nanti ya ada magang, ada seminar, ada skripsi, dan tugas akhirnya skripsi adalah yang terkait dengan bidang minat tersebut. Mekanisme kaitannya dengan pengusulan judul, penetapan pembimbing terkait dengan bidang minat sedang kita perdalam, didiskusikan agar ini nantinya akan berkesinambungan untuk kebaikan bersama. Itu menurut saya hal-hal penting yang mesti saya sampaikan terkait dengan kurikulum 2024. Sisi perbedaannya dengan kurikulum yang pernah kita jalankan. Nah, hal lain yang mesti saya sampaikan adalah bagaimana apabila mahasiswa yang sekarang ini sudah mulai berjalan. Misalnya angkatan 2023, berarti sudah 2 semester berjalan. Ternyata ada mata kuliah di semester 1 dan semester 2 yang belum lulus atau tertinggal karena IP-nya kurang bagus, sehingga dia tidak bisa mengambil seluruh paket mata kuliah yang ada di semester 1 atau semester 2, maka ada konversi mata kuliah. Nah, waktu itu pada saat saya melakukan sosialisasi kurikulum pada tanggal 22 Juni 2024, semua sudah saya sampaikan. Bahkan PowerPoint sosialisasinya juga sudah saya share di setiap angkatan. Sehingga nanti konversi mata kuliah Anda juga bisa mengecek di sana. Karena tidak memungkinkan untuk saya baca satu persatu. Saya ambil contoh saja misalnya. Ada mata kuliah pendidikan agama. Bagaimana konversi ke 2024? Ternyata mata kuliahnya masih sama. Ya, mata kuliahnya masih sama dengan posisi semesternya juga masih sama. Nah, pendidikan kewarganegaraan itu juga masih sama, tapi posisinya berubah di semester 2. Dan selanjutnya, contoh biologi umum misalnya. Kalau ada mahasiswa yang saat di semester 1 biologi umumnya belum lulus, maka suatu ketika nanti bisa memperbaiki dengan mengambil mata kuliah biologi kehutanan yang ada di kurikulum 2024. Ada juga misalnya mata kuliah anatomi dan identifikasi kayu. Itu mata kuliahnya sudah tidak ada lagi. Maka pada saat mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah tersebut atau belum lulus, maka bisa mengambil mata kuliah
di kurikulum 2024, yaitu mata kuliah kimia dan struktur kayu. Ini sama juga dengan kimia kayu, juga mahasiswa nanti bisa mengambil mata kuliah kimia dan struktur kayu. Jadi mohon mahasiswa untuk mencermati, mendengarkan video ini dengan baik, selanjutnya membuka kembali PowerPoint yang pernah saya share ke mahasiswa di setiap angkatan, ya, yang saya lakukan pada saat sosialisasi pada tanggal 22 Juni 2024. Oke. Jadi itu menurut saya hal singkat yang mesti saya sampaikan ke Anda kembali, agar mahasiswa bisa mengecek kapan saja, ya, pada saat bingung terkait dengan kurikulum baru 2024. Saya ingatkan kembali, mahasiswa yang sudah masuk di bidang minat itu akan menjalankan studinya di bidang minat tersebut sampai akhir kuliahnya. Jadi mulai dari semester 5 sampai selesai akan berada di bidang minat tersebut. Pada semester 1, pada saat mahasiswa berada di semester 1 sampai semester 4, ini masih kuliah secara bersama. Jadi belum masuk bidang minat. Oke, itu hal-hal penting pembeda antara kurikulum lama dengan kurikulum baru. Ya, mohon untuk dicermati, mohon untuk difahami, ya, secara seksama, sehingga mahasiswa tidak terlalu banyak bertanya kepada dosen atau kepada PA atau kepada siapapun, ya. Tolong cermati video ini dan PowerPoint yang pernah saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya tutup akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rimba.